Ini saya ngambil dari colokan adaptor, teman-teman ya. Nah, ini nyala, teman-teman ya. Ini nyala, tapi saya akan fungsikan yang bawah. Jadi yang bawah output 5 volt ini akan saya coba dengan Bluetooth untuk bersuara dari PAM 8403 yang dilengkapi dengan potensio, teman-teman ya. Nah, untuk ini akan saya coba ke Bluetooth-nya dulu. Teman-teman, jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini, dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel. Ya teman-teman, ini saya mau melanjutkan video saya sebelumnya teman-teman, dimana membahas atau mencoba rakitan atau rangkaian ya. Dari ini yang hijau ya, ini adalah modul tipe 5 watt input 5 volt, jadi kekuatan untuk ini 5 volt bisa dari baterai atau dari adaptor yang dari HP ya. Nah ini bagusnya ini adalah dilengkapi dengan Bluetooth ya. Bluetooth ini ada antena dan dilengkapi dengan USB dan kartu memori ya, memory card ya. Nah ini outputnya di sini adalah mono, kemudian dilengkapi dengan jack yang output ke earphone stereo. Nah kali ini ya, karena video saya yang lalu saya kombinasikan dengan rangkaian yang di atas itu adalah dari PAM 8610 ya, 12 volt ya. Ini 12 volt ya. Kali ini saya mau potong di area bawah teman-teman. Ini 5 volt dengan casan 1 baterai akan saya gabungkan dengan ini teman-teman. Ini saya rakitan PAM 8403 yang sudah saya kombinasi atau dimodif ya. Ini jack yang untuk inputnya, solderannya saya sudah pasangkan di kaki ini ya, jack yang 3,5. Kemudian outputnya RCA-nya saya langsung solder ke output DC ya, RCA ya teman-teman. Nah ini pun sama, ini adalah 5 volt. Jadi sama-sama 5 volt, akan kita coba teman-teman. Saya akan lengkapi dengan baterai ya teman-teman ya. Yang ini saya lengkapi baterai 5 volt. Ini saya colokan dulu. Ya ini baterai 5 volt teman-teman ya. Ini nggak dilengkapi lampu ya, tanpa lampu, dan ini baterainya bisa dicas ulang. Kemudian yang Bluetooth-nya, tadi mana tadi? Nah ini untuk penggabungan saya akan pakai ini teman-teman, jack ya, jack output yang dari Bluetooth stereo ya. Ini untuk saya ada kabel pendek yang double kepala ya, double jack ya. Ini jack pertama saya masukkan dari outputnya Bluetooth, kemudian inputnya ini, outputnya ini saya masukkan ke inputnya sini teman-teman ya. Nah, kemudian ini akan saya berikan power, ini sama konsumsi 5 volt ya, 5 volt. Ini saya coba pasang, ini saya ambil dari colokan adaptor teman-teman ya. Nah, ini nyala teman-teman ya. Ini nyala, tapi saya akan fungsikan yang bawah. Jadi yang bawah output 5 volt ini akan saya coba dengan Bluetooth untuk bersuara dari PAM 8403 yang dilengkapi dengan potensio teman-teman ya. Nah, untuk ini akan saya coba ke Bluetooth-nya dulu. Karena ini dilengkapi dengan pilihan ya teman-teman ya, ada mode ya. Saya coba carikan dulu ke HP saya. Bentar, saya cari koneksinya dulu teman-teman ya. Ini mencari, masih Bluetooth mencari. Saya carikan dulu Bluetooth biar koneksi ya. Bluetoothnya masuk. Kemudian sambungan baru. Bentar teman. Nah ini BT. BT ada 201 ya. BT 201 ada 2 buah nih. Ini saya coba masukkan sini, masuk nggak? Saya coba masukkan ke suaranya dulu. Terkoneksi ya. Udah masuk ya.
Udah masuk, berarti saya coba ambil ambil lagu yang saya punya. Beberapa lagu teman-teman ya, saya ambil lagu yang dari YouTuber dari ini aja lah. Ini lagu apa, Padang ya, instrumen ya. Saya coba ya. Nah ini lupa saya, jacknya belum saya colok. Bentar teman, ini outputnya saya... Ntar saya ulang ya, ini jacknya saya belum colok. Jadi jacknya dimatikan dulu. Matikan dulu, ini jacknya saya belum colok, harus ulang ya. Nah ya. Ini volume sudah. Nah ini sudah masuk ya Bluetooth ya. Ini on. Jadi volume 2 ini teman. Ini volume dari suaranya bagus teman-teman ya. Ini volume bisa dari pump, bisa ada volume di bawaan Bluetooth teman-teman. Ini ada volume juga nih, kalau saya kecilkan kecil teman-teman. Nah ini kecil ya, ini besarkan sini. Cuman ini agak repot, kita harus neken ya. Double, ini double. Ternyata rangkaian yang main dua baterai teman-teman ya. Ini baterai digabung bisa, tapi kalau ini kebetulan saya bikin dua power. Ini 5 volt dengan satu baterai bisa ya. Saya punya rangkaian yang berikutnya satu baterai untuk dua konsumennya. Ini saya uji coba bahwa BT201 digabung dengan pump 8610 yang ada potensio suaranya menggelegar dan harganya sangat murah. Ini hanya berapa, 10.000 tambah 30.000, 40.000 teman. Dilengkapi tambah kabel, selesai ya. Nah mudah-mudahan itu yang saya bisa bagi ilmunya buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.